cara mengedit di waypoint dan menghapus karakter untuk nama track, menu klik waypoint, oke, alfabet, pilih track yang mau diedit. Kita ambil contoh C1000, kita mau edit, enter, ada muncul pilihan go to edit delete, klik edit, muncul waypoint info. Begitu muncul waypoint info, diklik nama track tadi, nama track diklik sebagai contoh C1000 mau dirubah jadi C1, di klik satu angka yang mau dibuang, hilang, geser lagi. Nah, sampai nongol tanda panah ini, baru itu tanda hapus. Geser lagi, pencet ke atas sampai nongol tanda panah. Oh, terlalu kelebihan ini. Nah, tinggal C1, tinggal di enter, baru kembali. Tinggal yang lainnya. Kita ulang seperti semula, enter, edit, klik, pilih C000000 mau dirubah jadi C0, tinggal diklik aja mana yang mau dibuang, terus dipencet ke atas atau ke bawah ini sampai muncul tanda panah, satu klik lagi. Begitu pun yang lainnya. Ya, di bawah huruf A. Oke. Geser, baru enter, baru menu tanda kembali. Terus B3000, ulang sekali lagi. Edit. Klik. Buang nolnya 3 sampai muncul tanda panah, satu klik sampai muncul tanda panah, satu klik, ulang lagi tanda panah, satu klik, panah ke samping, enter, menu, ulang lagi sekali lagi, edit, klik tanda panah ke atas, dipencet lama, tanda panah ke atas, dipencet lama sampai nemu tanda panah ke samping. Nah, baru di enter jika sudah sesuai editan, baru pencet menu. Tinggal yang B1000, edit, klik, buang lagi nol-nolnya karena karakternya kebanyakan. Ya, sampai nemu tanda panah ke samping kanan, baru diklik sekali, otomatis hilang angka yang mau dihapusnya itu. Jadi menu delete-nya nggak ada di sini, di Purono GP39 menu delete-nya nggak ada untuk penghapusan angka di nama track. Ya.
Oke, enter, menu, tinggal, sudah. Ya, segitu saja untuk sharingnya. Semoga bermanfaat. Bagaimana itu tadi, bagaimana mengedit atau menghapus karakter di track. Udah, terima kasih untuk perhatiannya. Sampai jumpa.